Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semualah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, ya nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita itu, saya tahu Habib-Habib dulu. Hidup sederhana. Nggak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit, diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci, diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi untuk cari nafkah.